Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Kainan Nusra Farin binti Muhammad Yunus, wartawan cilik TVPS Sejaya. Baru-baru ini, pada 1 Julai 2024, Sekolah SK Taman Kelang Jaya telah didatangi seorang penulis bling yang bernama Ilyas Said. Program ini adalah tajaan Bling Book Sendirian Berhad. Oleh itu, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Encik Ilyas. Waalaikumsalam. Apakah tujuan Encik datang ke sekolah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada adik wartawan kita pada hari ini. Jadi tujuan utama saya datang ke sekolah hari ini di Sejaya ni, apa matlamat utamanya? Matlamat utamanya adalah kita nak bawakan satu program kempen Galakkan Membaca, dan dalam masa yang sama kita nak berikan satu perkongsian tentang kerjaya sebagai seorang penulis, dan kita nak berikan satu nilai tambah kepada murid-murid yang berada di Sejaya ni. Jadi dalam program kempen Galakkan Membaca ini, kita bawakan penulis datang kepada pembaca dan berikan perkongsian yang akan memberi satu nilai tambah yang sangat-sangat baik supaya dapat memupuk satu budaya membaca seterusnya. Dalam budaya membaca ni, kita akan dapat lebih banyak manfaat-manfaat yang lain yang kita tidak ketahui. Tapi ada banyak sangat. Nah, jadi matlamatnya adalah untuk kita bawakan satu program kempen Galakkan Membaca, memupuk budaya membaca di kalangan pelajar-pelajar sekolah di Sejaya. Mengapakah membaca itu sangat penting? Okey, baik, terima kasih. Jadi membaca ni, kalau kita tengok pun bagi yang beragama Islam, ayat yang pertama diturunkan apa dia? Iqra. Maksudnya Bacalah. Jadi membaca ni sangat-sangat penting dalam kehidupan harian kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mencambahkan ilmu yang kita ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca, dengan cara kita melihat berita-berita yang ada. Supaya apa? Supaya kita ni penuh dengan pengetahuan. Dan apa yang penting di luar sana? Supaya apa? Kita bila kita ada ilmu ni, kita tidak mudah ditipu. Dan juga Batam mengatakan membaca itu jambatan ilmu. Jadi bacalah banyak-banyak semua perkara yang ada, yang baik-baik. Supaya apa? Supaya dapat jadi manfaat untuk diri kita dan juga orang di sekeliling kita dengan ilmu yang kita baca itu. Apakah harapan Encik setelah menjalani program di sekolah ini? Alhamdulillah. Jadi harapan saya setelah saya menjalani program Jelajah Sekolah Bling di Sejaya ini, saya harapkan para pelajar di Sejaya ini dapat memupuk satu budaya baru, iaitu budaya membaca dan juga budaya cintakan ilmu. Supaya apa? Supaya pergi saja ke mana-mana, Sejaya dah jadi satu trademark budaya membaca. Jadi kita harapkan dengan kehadiran saya hari ini, saya dapat menyuntik sedikit semangat untuk anak-anak, sekolah-sekolah, murid-murid di Sejaya dapat menjadikan membaca ini sebagai satu budaya dan juga sebagai satu jambatan ilmu untuk pergi lebih jauh pada masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, sama-sama. Cinta semakin sibuk. Aduh. Pengalaman yang betul tak?